Kenapa Axolotl sulit banget buat ditemuin? Sebelum mulai, 96,7% penonton channel ini belum subscribe. Subscribe dulu yuk! Jadi gini, Axolotl itu termasuk salah satu dari 655 spesies salamander yang ditemuin di dunia. Dan kenyataannya, hewan yang namanya Axolotl ini emang hewan yang udah langka banget. Kenapa langka? Soalnya dari 655 spesies salamander itu tadi, Axolotl termasuk spesies salamander yang unik banget. Kalau salamander biasa itu saat dia kecil, dia kayak gini, mirip Axolotl kan? Tapi saat udah gede, dia kayak gini. Incang di luar tubuhnya sama siripnya jadi hilang. Tapi kalau Axolotl saat dia kecil, dia tuh kayak gini. Dan saat udah gede, ya tetap kayak gini. Incang sama siripnya masih ada semua. Kondisi ini dinamain neoteni, yaitu suatu kondisi di mana bagian tubuh saat masih bayi tetap ada walaupun udah dewasa. Gara-gara dia beda sendiri jadi langka banget deh. Axolotl pun rata-rata hidupnya di air yang suhunya 20 derajat. Makanya jangan kaget kalau di Minecraft Axolotl ketemunya di gua-gua gitu, soalnya gua kan lebih adem dan jadi ngebikin lebih susah ketemu juga nggak sih? BTW kalian udah pada tahu belum kalau Axolotl itu bisa ngasih status efek spesial? Habis ini saya bahas ya. Like dulu. Subscribe.